Hai guys, bersama lagi dalam Ake Channel. Hari ini Ake Channel akan menceritakan misi mencari makanan percuma di musim PKP. Okey, hari ini saya bangun awal-awal lagi. Seawal pukul 6 saya dah bertolak. Selepas subuh saya bertolak lebih kurang 37 km daripada tempat saya. Saya akan ke Tasik Beris, misi mencari gulat sisir. Dalam perjalanan ini, tuan-tuan boleh lihat tu masih ada lampu lagi di sekitar kiri kanan jalan. Dalam perjalanan ini saya akan menempuh Tasik dan menempuh beberapa buah sekolah di sekitar kiri kanan jalan, melihat panorama yang begitu cantik. Suasana pagi yang nyaman, sejuk. Perjalanan ini mengambil masa antara 40 ataupun 35 minit atau 40 minit. Okey, kita sudah sampai ke kawasan yang kita nak tuju, iaitu kawasan tanaman semula Kedah yang dilakukan oleh Kedah Pancus Ketut. Nama lain iaitu Kedah Pantai Molek. Okey, bila dah sampai, saya letak kenderaan saya di tepi bahu jalan. Saya meneruskan perjalanan ke kawasan tanaman semula Kedah. Disebabkan ada berlaku PKP, proses pengeluaran kayu getah tertangguh. Dengan ini menjadikan kawasan pokok getah yang ditebang itu menjadi pertumbuhan gulat sisir. Jadi mungkin rezeki bagi orang-orang kampung lah. Okay, disebabkan kayu tidak boleh bawa hilang, jadi terapai di kawasan tanah ladang ni. Okay, jadi masa saya masuk kawasan ni agak sunyi, memang agak seram. Alhamdulillah, saya dah jumpa gulat sisir yang pertama. Jadi bermakna saya datang hari ini tidak sia-sia. Walaupun saya tengok pertumbuhan gulat sisir ni masih lagi kecil, mau tak mau daripada saya balik tangan kosong, saya mesti pungut, mesti kutip juga gulat sisir. Tak tahulah banyak mana yang saya mampu kutip untuk hari ini, untuk pagi ini. Dan inilah gulat sisir. Untuk mengutip gulat sisir ni kita perlu berhati-hati sebab kita tidak tahu ada ular ke, ada kalajengking ke, ada binatang berbisa di kawasan batang buruk ini. Jadi kita sangat sangat berhati. Kita takut ada ular yang berbisa. Ini salah satu contoh gulat sisir yang subur. Saya pungut. Perlu berhati-hati. Kita tak tahu musuh selalu memerhati kita. Bila saya pergi lebih jauh lagi, baru saya sedar betapa sunyinya kawasan ini. Disebabkan saya terlalu seronok memetik gulat sisir. Jadi saya begitu leka, saya tidak sedar saya dah pergi terlalu jauh daripada kawasan pinggir jalan. Saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, tu dia kawasan dah terlalu jauh. Lihat, agak seram. Waktu ini saya dah fikirkan ada pak belang ke, ada ular sawah ke, mati saya. Saya tinjau dengan kamera saya, memastikan tiada pak belang di belakang saya. Untuk makluman, saya hanya datang seorang diri. Kadang kebun ni sangat jauh. Disebabkan misi saya, saya mesti pasti berjaya memungut gulat sisir. Tiba-tiba saya terbunyi satu pergerakan di hadapan saya. Saya hanya bersenjatakan sebilah parang. Ini parang saya.
4 tajam. Saya meneruskan petik bulat. Kalau dengar yang pelik-pelik, bunyi yang pelik-pelik, inilah senjata saya pada hari ini. Saya mau tak mau saya mesti petik bulat. Tiba-tiba saya cuba mengikuti bunyi apa yang terdengar tadi berada di hadapan saya. Saya cuba tinjau dengan kamera. Saya ternampak satu pergerakan di bahagian bawah, tapi disebabkan teruja. Alhamdulillah, apa yang saya nampak tadi bukan pak belang, bukan ular sawa, bukan beruang, tapi seorang kakak yang sedang memetik bulat sisir juga. Sekarang ni saya sudah ada teman, jadi saya tidak takut lagi. Saya cuba memberanikan diri, saya menegur kakak. Alhamdulillah, dilayan dengan baik. Rupanya kakak datang berdua, jadi kami sekarang sudah bertiga lah. Jadi saya tidak risau lagi kalau ada pak belang di belakang, sebab saya dah ada teman memastikan keselamatan saya. Semasa proses mengutip kulat sisir ini, banyak halangan-halangan. Di antaranya kita terpaksa menempuh kayu-kayu, tumpul kayu yang tajam, duri-duri, dan juga banyak nyamuk berada di sekitar hutan ini. Jadi keadaan tangan saya menjadi gatal-gatal. Kakak ni begitu rajin, begitu tekun memungut bulat sisir ini. Mereka dia boleh dikatakan profesional, boleh dapat banyak hasil. Inilah kakak yang menemani saya. Ini kakak seorang lagi, juga begitu tekun, rajin. Saya sudah ada teman, tidak takut lagi bersama-sama mereka mengutip kulat sisir pada pagi ini. Ketekunan kakak ni saya memang sangat-sangat. Okay, kita lihat ini hasil kutipan saya pagi ini. Okey, kulat ni boleh dibuat makan, sedap. Teman saya orang rajin kakak ni. Sehari-sehari dia orang boleh dapat 3-4 kilo. Kalau sekilo RM30, lumayan juga. Ada tak orang? Ada tu orang begitu kak. Hasil kutipan mereka biasanya dia untuk kegunaan sendiri dan selebihnya dijual dengan harga RM30 sekilogram. Sehari-hari boleh dapat berapa kilo kak? Penghasilan biasanya mereka boleh dapat dalam 3-4 kilo, boleh kilo dapat tak? Setiap hari yang dia datang mengutip kulat sisir ini. Inilah hasil mereka. Mereka tuju pada saya memang banyak. Tak tahu pukul berapa mereka sampai mula memungut. Mana saya sampai tu mereka sudah ada. Dah habis tu. Saya pun terima kasih pada kakak kerana membantu saya, dan saya terus membuat perjalanan pulang. Dalam perjalanan pulang saya berkongsi dengan pemirsa semua, penonton semua. Itu sekitar kawasan Tasik Peris sangat cantik, sangat sejuk. Kalau kita pergi seumpama macam kita pergi ke Cameron Island, sangat cantik pemandangannya. Okay, bila sampai di rumah saya mengasingkan kulat-kulat sisir dan dibantu oleh kakak saya mengasingkan kulat sisir, membuang dia punya tangkai, pembersihan
Lepas ni kita kena jemur, nak pastikan bulat ini benar-benar bersih. Dan kita kena basuh, berulang-ulang kali basuh, memastikan bulat yang kita makan tu benar-benar bersih, sebab kita ambil daripada batang-batang buruk. Okay. Ini pembersihan dijalankan. Inilah hasil terakhir. Yang ni saya akan buat masak kari. Siri kedua nanti saya akan tunjukkan macam mana menu kari kulit sisir campur daging dan masak goreng kunyit kulit sisir campur daging. InsyaAllah tuan-tuan cuba ikuti untuk siri yang kedua nanti. Tuan-tuan selalulah menyokong saya punya channel. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.